Buya Yahya menjawab. Baik, dan nampaknya telah masuk kembali satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatnya Ibu. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan hamba Allah dari Cirebon. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Buya, izin bertanya. Apa benar kalau binatang cecak itu binatang pengkhianat dan pembawa sihir? Gitu? Sebentar, Ibu. Suaranya, Ibu sedikit mic-nya dijauhkan dikit. Gimana? Pelan-pelan. Apa benar, Buya, kalau binatang cecak itu binatang pengkhianat dan binatang pembawa sihir? Pembawa sihir. Baik, jawabannya adalah cicak bukan. Tidak ada gelar khianat untuk binatang, dan tidak ada gelar pendusta kepada binatang. Mereka tidak mukallaf. Kemudian memang ada anjuran membunuh cicak, dan ternyata setelah diamati secara medis memang cicak ada membawa kotoran-kotoran. Dan kadang membuang kotorannya di waktu tempat-tempat sholat. Kan betul, kemarin kita lagi sholat, lagi mau duduk, ada yang jatuh begitu. Maka agar bersih tempat-tempat, maka cicak dianjurkan untuk dibersihkan. Bukan karena dia pengkhianat, bukan karena dia pendusta. Binatang tidak bisa disifati dengan pengkhianat dan pendusta. Karena tidak ada binatang berdusta. Kalau manusia dibilang bunglon, dia adalah munafik. Tapi kalau bunglon tidak munafik. Karena dia nempel di pohon hijau jadi hijau, pohon kuning jadi kuning. Tapi kalau manusia dikatakan bunglon, manusia munafik. Enggak. Jadi tidak ada binatang disifati dengan sifat-sifat jelek untuk manusia. Karena binatang tidak ada dosa, dia tidak mukallaf, tidak punya beban, kewajiban. Adapun pemerintah-perintah atau izin-izin dari Allah dan Rasulnya untuk bunuh sebagian binatang, itu ada hikmahnya. Ada yang terlihat langsung, misalnya karena ular membahayakan, kemudian seperti cicak ini ada dihimbau karena apa? Ternyata di situ ada membawa kotoran dan juga ada penyakit-penyakit dan menjadikan tempat tidak bersih. Sebab kalau cicak itu hebat, melangkahnya di mana-mana. Tempat sholat Anda bisa penuh dengan kotoran cicak. Sementara dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kotoran cicak adalah najis, nanti merepotkan. Jadi bunuh saja, enggak usahlah rumah kita jadikan gunakan miara cicak. Enggak perlu cicak dari luar kita masukkan rumah untuk piara, enggak usah. Dibunuh saja, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Bukan bawaan sihir, enggak ada. Sihir enggak ada bawa dengan cicak. Oh, cicak bawa urusan sihir nih. Nanti ada, kemudian kalau dipasang kera di rumah kita, sihir enggak bisa datang. Kera enggak bisa ngusir sihir, enggak bisa datang kan sih? Sihir ada kan kepercayaan? Colonglah miara kera. Biar sihir enggak datang. Enggak ada itu semuanya. Sihir adalah, biarpun 1000 kera juga kalau sihir, kita percaya adanya sihir. Cuman orang beriman tidak boleh takut kepada sihir. Dia punya zikir, punya amalan-amalan yang akan menghindarkan dirinya dari hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam bissawab.